Cantik banget loh. Apa mas ini mas namanya mas? Ini itu wortel bonggol. Wortel. Ini puring Ayu Ting Ting katanya mas Adi. Ini apa jenisnya? Wortel. Sama. Juga. Cuma ini kobra kayak gini, masya Allah, gede banget teman-teman. Yang ini cantik ini banget ini. Cantik banget. Apa namanya mbak? Oh Busarin. Busarin. Ini sama. Sri Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali aku ajak teman-teman untuk mendatangi, menyambangi rumah Mas Adi Uye Kain yang di video-video aku sebelumnya sudah aku review tanamannya ya. Cuman karena saking banyaknya tanaman yang ada di sini, karena ini dari petaninya langsung ya teman-teman, Mas Adi itu mengkoordinir petani-petani tanaman hias yang ada di Kecamatan Gandusari. Karena saking banyaknya tanaman, jadi tidak bisa langsung sekali aku review. Jadi ada part-partnya ya. Dan pada video kali ini, aku akan lebih fokus review ke tanaman puring dan beberapa tanaman yang lain aja. Untuk teman-teman yang berada di luar Kabupaten Trenggalek dan ingin membeli tanamannya Mas Adi secara online, Mas Adi siap untuk melayani. Silakan teman-teman langsung menghubungi nomor WA-nya adminnya Mas Adi yang nanti akan aku tuliskan di deskripsi box. Untuk tanaman hias yang selain puring ini nanti akan aku review pada video selanjutnya ya. So, nantikan video-video aku berikutnya ya teman-teman. Dan ternyata aku baru tahu nih bahwa puring itu ternyata ada berkelas-kelas loh. Harganya ada yang harga sultan. Apa saja ya puring-puring yang dengan harga sultan? Nanti kita lihat-lihat di sini ya. Aku juga ingin tahu puring yang harganya mahal itu yang kayak apa gitu teman-teman. Ini luas sekali ya, ini rumahnya Mas Adi. Ini posisi aku ada di sebelah kiri rumah Mas Adi. Nah, kalau yang di sebelah depan yang tadi aku lewat, nanti kita review puring-puringnya yang ada di depan ya. Ini sementara di kiri rumah Mas Adi. Kayak gini, luas banget rumahnya. Wow. Senang ya di sini jalan-jalan. Pak, ada teman-teman yang menanyakan kapan kita review puring. Nah, ini puringnya Mas Adi banyak banget di sini. Juga di depan 10 ribuan. Ini 10 ribuan semua. Kalau bijian 15, kalau jumlah banyak 10 ribuan. Oh, minimal berapa? Minimal paket 10 lah kalau. Minimal 10 pohon, 10 batang ini harganya 10 ribu. Kalau beli per bijian itu 15 ribu, tapi sudah gede loh. Tinggi-tinggi dan ini satu batang ini aja ada berapa cabang ya? 1 2 3 4 5 cabang. 1 2 3 4 5 cabang. Yang merah. Aku sama suamiku. Yang ini tisu. Tisu, puring tisu. Koleksi ini nggak 20 ribuan. 20 ribu. Pilihannya banyak di situ. Ya ini. Apa mas? Sakura. Sakura. 10 ribuan. Ini besar kecil ini sama semuanya 10 ribu ya. Sama nanti kalau teman-teman mau cari ini yang lebih dulu tentunya dapat yang lebih besar ya. 10 ribu semuanya. Berapa ini Mas? Sama 10 ribu semua. Yang di sini juga. Oh, 10 ribu semua harganya teman-teman. Ada bermacam-macam puring ya. Menyendiri ini Mas. Golden. Oh, sama itu. Oh. Ini 20 ribu. Tapi udah gede loh 20 ribu.
gitu. Kalau yang kecil-kecil sana. Romokan goreng. Ini nih. Bali merah. 20.000 juga ini. 10.000. 10.000 yang gede itu aja yang 20.000. Ini 10.000-an. Yang ini mas, tanduk. Emang kayak tanduk ya? Tanduk. Sama semua kalau puring-puring itu. 10.000 ya. Pusatnya puring. Iya, pusatnya puring. Ini 10.000 semuanya, masya Allah. Nah yang ini madunya sama ya mas? Oh, dak. Bali merah. 10.000 sama. Yang ini kecil. Kalau yang ini? Kalau itu 15.000. Kecil. Kecil banyak. Tapi cantik ini ya. Ini. Puring telur. Cantik ya. Nah, aku pingin ini satu ini teman-teman. Gede, besar. Apa yang diinginkan saat dibawakan? Apa? Ini ya? Ini Bali ini saya. Pundi. Aku wis punya iki. Yang ini sudah punya. Ini ya, aku pingin ini, teman-teman. Ini loh, Mas. Yang ini aja. Subur. Dari samping kiri rumah, sekarang kita bergeser ke halaman depan ya. Ini suami aku sedang berbincang-bincang sama Mas Adi. Kita mulai lihat tanaman puring sultannya ya. Yuk. Masya Allah, ini loh cantik banget ini. Ih, cantik banget loh. Apa mas ini mas namanya mas? Wharton. 1 juta. 1 juta. 1 juta sudah plus pot yang besar ya? Nah, kalau yang ini juga Wharton, cuman bukan setekan. Kalau itu yang kan mana? Besar. Oh ini? Kalau ini sama 100.000 Wharton ya? Apa puring yang Wharton? Kayak gini. Cantik ya? Wow. Kalau yang ini 1 juta tadi, ini daunnya itu tebel banget loh teman-teman. Tebel banget daunnya. Cantik sekali. Puring Sultan katanya Mas Adi. Ini juga. Wah, ini cantik tuh. 1 juta juga. Jadi puring itu ada yang harganya mahal banget loh. 1 juta. Hah? Apa? Ayu Ting Ting. Ini puring Ayu Ting Ting katanya Mas Adi. Cantik ya. Wow. Wow. 1 juta juga, potnya udah gede. Kayak gini potnya. Gede banget. Kalau yang ini, Mas. Ini apa jenisnya? Sama. Oh, Wharton yang ini 350. Gede juga ini, 350. Potnya plastik. Tapi kalau yang ini tadi potnya ini cor ya. Kita masuk ke sini ya. Di puring-puringnya Mas Adi yang ini gede-gede. Nah, ini puringnya ada yang sampai gede kayak gini loh. Daunnya itu masya Allah. Gede-gede banget loh. Nah, nanti dipandu sama Mbak Anis. Ini Mbak Anis. Ah, dipandu sama Mbak Anis. Ini furingnya juga gede, cuman namanya enggak hafal ya, Mbak ya. 9 bintang. Ya. Ini 9 bintang katanya Mbak Anis. Harganya berapa, Mbak? Ini 500. 500.000. Ya. Yang ini gede karena teman-teman, ini yang daun-daun lebar-lebar ini ya. Kayak gini loh. Ini juga yang ini, oh yang ini 300 tadi katanya Mas Adi ya. 300.000. Jadi puring sultan-sultan ya. Puring sultan. Puring sultan. Yang ini. Ini berapa ini tadi ya? 50.000. 50.000.
50.000. Udah gede-gede ya. Di pot yang besar loh, potnya ini juga sudah besar. Gini 50.000 yang ini, teman-teman. Nah, di sana ini ada jemani kobra yang super jumbo, gede banget. 500.000 jemani kobra kayak gini, masya Allah, gede banget, teman-teman. Jadi teman-teman kesini langsung ya, kayak gini loh, masya Allah, besar sekali. Packingnya susah yang jelas ini karena terlalu gede ya. Ini jemani, nggih. Harganya 500.000, sama seperti jemani kobra yang di sana, gede banget. Coba. Gede banget. Ini daunnya. Cuma ini daun yang tua ya di bawah. Kayak gini. 500.000, teman-teman. Gede banget. Masya Allah. Masya Allah, ini tangan aku, teman-teman, kena pisau. 500, gede banget. Yang puring jumbo-jumbo. Yang ini, nah ini harganya 300.000, udah gede segitu loh. Coba diberdirikan lagi. Oh, gede ya. 300.000. Sama ya, yang gede-gede kayak ini 300.000. Cantik ya. Cantik loh. Yang di sana. Oh ya, yang ini cantik banget ini. Cantik banget. Apa namanya, Mbak? Busari. Busari. Berapa lah ini? Busari. Busarin. Oh, busarin. Busarin. 350. Tapi cantik banget memang. Sama, sama ini sama Sri Tanjung 350 juga. Kalau yang ini Rehana 75.000 ya. Sama ya, Mbak, ini ya. Sama Rehana 75.000. cantik ya, puring cantik. Terus yang ini 75.000. Kalau yang besar nih, yang di depannya Mbak Anis ini berapa, Mas? 200.000. Aneka furing ya, furingnya banyak sekali macamnya. 50.000-an. Yang sini 50.000-an. Ini 50.000-an, udah gede-gede loh. Cantik-cantik. 50.000. besar. Ini samakah, Mas? 300.000 sama. Yang gede-gede di sebelah sini 300.000 ya. Tuh. Dipegang Mbak Anis. Cantik ya. Kalau yang ini 75.000. Ini daunnya tebel. Rehana. Oh, puringnya Rehana. 75.000. Yang ini berapa, Mas? Rusak, nggak dijual, masih dalam rehabilitasi ini. Untuk aneka furing, karena jumlahnya dan juga jenisnya itu banyak banget, teman-teman bisa langsung kontak Mas Adi ya, karena nggak mungkin aku sebutkan satu persatu nama harganya di sini karena saking banyaknya ya. Nih, cantik. Ini bibit avokat semua, teman-teman. Untuk yang ngersak nih atau menginginkan bibit avokat, di sini banyak banget.
Silahkan. Untuk yang mau penghijauan, nanam buah-buahan di rumahnya ataupun ditanam di ladang, dimanapun juga. Ini bibit advokat, di sini banyak sekali. Jadi Mas Adi juga menyiapkan banyak sekali bibit tanaman buah. Antara berapa Mas? 15 sampai 20 ribu. Ini yang besar-besar juga ada, tapi buya 25 ribuan. Tapi buya? Ini tapi buya ya? Oh, tapi buya 25 ribu. Nah, itu di sana bibit apa Mas? Sawo. Sawo 25 ribu. Luas banget tempatnya Mas Adi. Sambung pucuk. Sawo berbuahnya cepet ya. Sambungan stek. Oh, stek. Taut, citra jambu madu deli, jambu kristal. Yang ini yang jambu citra. Citra cangkok. Cangkok ya. Jambu yang sebelah ini. Sini ini mah jambu kristal. Jambu kristal. Berapa ya jambu kristal Mas? 20 ribuan. Ini semua 20 ribu. Baik yang madu deli, citra maupun jambu kristal. Ini juga jadi 25 ribu sawo. 250 ribu apa durian? Musangking. Ini durian. 240 ribu. Ini jadi lokasinya Mas Adi itu luas banget. Kalau yang sebelah sini, ini apa untuk genteng ya? Ini untuk cetak genteng teman-teman. Tuh kayunya untuk bakar genteng di sana banyak banget. Tuh cetak genteng. Kemudian yang di situ tempat pembibitan. Nah, jadi ini tadi jalan-jalan kita di rumah Mas Adi untuk melihat-lihat tanamannya ya. Untuk review tanaman hias yang lain, nantikan di video aku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.